merealisasikan keprihatinan melalui kualiti kehidupan yang lebih baik buat anggota tentera di negara ini, Kementerian Pertahanan terus komited memberi penekanan terhadap kesejahteraan dan keselesaan warga ATM, terutama aspek kebajikan melalui Rumah Keluarga Angkatan Tentera RKAT. Melalui peruntukan yang disalurkan oleh Kementerian Pertahanan kepada Kolej Tentera Udara Kamp Kelubi Jitra Kedah bagi melaksanakan penyelenggaraan dan baik pulih di RKAT Kamp Kelubi, dilihat telah memberikan banyak manfaat kepada 269 anggota TUDM yang mendiami RKAT ini. Selaras dengan matlamat Angkatan Tentera Malaysia dalam memastikan anggotanya menikmati prasarana yang selesa, RKAT Kamp Kelubi yang dibina pada tahun 2002 ini juga tidak terkecuali merasai kemudahan yang sama seperti RKAT di kamp-kamp lain di seluruh negara. Untuk tahun ini kita dapat peruntukan yang disalurkan kepada KTU adalah sebanyak 2.4 juta merangkumi kerja-kerja segaraan bumbung sebanyak 11 blok dan juga kerja-kerja renovate dalam rumah sebanyak 15 unit rumah dan juga kita menaik taraf pagar perimeter sekitar Kamp Kelubi. Selalu yang major adalah kita boleh lihat kat sini kerja-kerja sivil, iaitu melibatkan waterproofing pada ceiling dan juga kebocoran paip pada meter air. Tindakan pembaikan tersebut akan dilaksanakan dalam masa 7 hari paling maksimum. Melihat persekitaran yang kondusif juga mampu memberi kesan yang baik kepada mental anggota dan keluarga mereka, ternyata tindakan pantas setiap laporan yang diterima berkaitan kerosakan dilihat sebagai elemen penting dalam mewujudkan suasana perumahan yang harmoni di RKAT. Masalah yang selalu sering berlaku dekat kuartus ni iaitu masalah perpaipan dan masalah elektrikal lah selalunya. Elektrikal hanya trip. Selalunya shorting lah. And then paipan selalunya bocor dan leaking dekat lantai. Apa yang saya nampak selepas peruntukan disalurkan ke rakat TUDM Kelubi ni, banyak masalah yang telah diselesaikan. So itu sedikit sebanyak memberi keselesaan kepada penghuni rakat Kelubi dan ianya dapat menyelesaikan masalah isu-isu yang berkaitan dengan keluarga. Rakat Kelubi dan rumah-rumah biasalah, kita ada schedule maintenance. So kalau ikut schedule maintenance tu, untuk proses tu saya rasa boleh tambah baiklah. Kerosakan dalam dari segi pipe tu di bilik air saja dah dua kali dah buat baik pulih. Baru-baru ni pun di kawasan sinki dan sinki dapur pun berkaitan dengan pipe juga. Kerosakan tu akan berlaku sebab bergantung pada penggunaan kita lah. Tapi saya harap dengan apa bila kita berlaku kerosakan tu, kita akan buat laporan. Laporan tu akan dapat feedback, maklum balas dengan segera lah, dibaiki dengan segera. Alhamdulillah lah, setakat ni saya tak ada masalah dengan kontraktor yang dilantik. Memang terbaik lah, boleh dibaiki dengan segera. Terima kasih kepada pihak MINDEF, ATM dan TUDM atas keprihatinan dan kebajikan kepada anggota serta keluarga Angkatan Tentera. Kami sangat berbesar hati dan berterima kasih. Terima kasih daripada kami. Ternyata keprihatinan kerajaan melalui Kementerian Pertahanan dalam mempertingkatkan kesejahteraan warga ATM dilihat mampu meningkatkan moral dan semangat juang demi menjaga keselamatan serta kedaulatan negara.